teman-teman warganku, kembali lagi di channel aku, Feli Cakaha. Sebelum masuk ke videonya, kalian pastiin dulu udah klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Di video kali ini aku mau makeup dengan menggunakan lipstick untuk satu wajah aku. So, gak usah pakai lama, kita langsung next ke videonya. Jadi pertama-tama, di sini aku mau bersihin muka dulu dengan Viva Face Tonic. Kering Viva Face Tonic-nya, aku mau pakai lip balm dulu supaya nanti pas bibir aku mau dipakai lipstick, bibir aku tuh nggak terlalu kering. Setelah aku pakai lip balm, aku mau pakai lipstick dari Revlon. Ini lipstick dari Revlon yang aku pakai. Ini aku nggak tahu nomornya berapa, cuman dia warnanya tuh kayak merah tapi ada orange-nya gitu. Ini aku mau pakaiin ini sebagai blush on di pipi aku. Kelihatan gak sih? Di kamera gak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalkan di kaca kayak udah tinggi banget sih. Oke, aku udah kelar pakai blush on ini. Ini bukan blush on sebenarnya, ini lipstick ya, tapi aku gunain blush on ya guys. Terus aku mau pakai lipstick yang ini. Ini lipstick dari Brun Brun. Aku mau pakai lipstick ini buat aku aplikasiin di bagian mata. Aku rasa cukup untuk lipstick warna ini di bagian mata aku sebagai eyeshadow. Sekarang aku mau langsung ke bagian lipstick aja, ke bagian bibir. Di sini aku pakai dua lipstick yang nanti aku bakal ombre. Jadi di sini aku pakai dua lipstick yang ini. Balik ya. Kayak ini. Oke, sekarang aku mau ngeset semua ini dengan menggunakan bedak. Nah, setelah aku udah set semua pakai bedak, biasanya aku langsung kayak ngejepit bulu mata aku. Dan itu sebagai step terakhir dari makeup aku. Dan kalian tahu ini umurnya udah tua banget. Penjepit bulu mata ini umurnya udah tua banget karena aku punya penjepit bulu mata ini dari zaman aku SD kelas 5. Dari SD kelas 5 aku udah punya penjepit bulu mata. Genit banget gak sih guys? Dimana teman-teman lo tuh belum ngerti yang namanya penjepit bulu mata, sedangkan lo udah punya penjepit bulu mata di kelas 5 SD. Gokil sih itu.
cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Please like, comment, and share ke seluruh social media yang kamu punya. Dan yang terpenting adalah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, guys. See you next video.